so hard to make me surrender. Why you always in my face? Do you really think it's over? Cause I've been kicked when I'm so down. Too much until it's numb. And there's nobody. Nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my soul. Kawan-kawanku semuanya, memang yang namanya rasa suka, rasa tertarik, rasa kagum dan lain sebagainya itu tidak pandang usia. Seperti yang ada di channel Remember Me 74 yang kali ini saya upload, di mana ini menceritakan tentang pengalaman seorang orang yang bernama Dadan dengan usia 26 tahun, yang mana dia ini dari awal mula bertemu dengan Bude Hartini, yaitu Bude daripada istrinya. Dia ini sudah memiliki atau mempunyai rasa ketertarikan terhadap Bude Hartini itu, sehingga suatu hari terjadi suatu kisah yang tak bisa terlupakan oleh si Dadan ini, dan tentunya ya oleh Bude Hartini juga. Kira-kira seperti itu, kawan-kawan. Saya rasa cerita yang saya bagikan di dalam channel yang saya miliki, yaitu Remember Me 74 kali ini, cukup menarik untuk diikuti. Jadi mari kita ikuti dari awal sampai akhir beramai-ramai. These white lies got me hypnotized. Got my head, get in my bed, I'm broken. It's only a matter of time, shifting my paradigms. You hurt me, you hurt me, I'm sinking and drowning, and I don't deserve it. Your heart is frozen, the water is rising, and I'm just a drop in the ocean. Drop in the ocean. I'm reaching your love. Drop in the ocean.
Kisah yang begitu indah antara si Dadan dengan Bude Hartini, yaitu budenya istri si Dadan ini, bermula ketika suatu hari Bude Hartini ini mempunyai bisnis baru di kota di mana Dadan dan istrinya itu tinggal, sehingga istri si Dadan ini meminta budenya itu untuk tinggal saja di rumah mereka. Akan tetapi disinilah satu kesalahan yang dilakukan oleh istri si Dadan itu. Artinya, dengan dia meminta Bude Hartini itu untuk tinggal di rumah itu, itu sama saja membuka satu peluang untuk Bude Hartini ini atau budenya itu semakin dekat dengan suami. Nah, seperti itu kira-kira kawan-kawan. Semoga kawan-kawanku semua suka dan terhibur dengan apa yang saya berikan di dalam kesempatan hari ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah subscribe di channel Remember Me 74. Dan untuk kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, sudilah kiranya untuk memberikan dukungannya dengan cara itu subscribe. Karena subscribe itu gratis. In the ocean, I'm here.
Terima kasih, terima kasih banyak karena masih menemani saya sampai di menit-menit akhir ini ya. Karena durasi cerita kali ini ya sekitar 19 menit ya. Semoga teman-teman tidak bosan. Karena alurnya memang enak untuk diikuti ya, kira-kira seperti itu. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat hari raya untuk kawan-kawanku semua dimanapun berada yang saat sekarang sedang menjalankannya ya. Yang mana ini sudah di tahun ke yang berapa ya, 1445 Hijriah ya, kalau tidak salah seperti itu. Mudah-mudahan teman-temanku semua yang pulang mudik bertemu sanak saudara bahagia dan senang, serta semua yang hadir saya doakan semoga sehat selalu, berbahagia selalu, banyak rezeki selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Hello.